Akhirnya saya merasakan mendapatkan $88 dari giveaway aplikasi Satoshi BTCS Mining ini. Mantap. Tonton video ini sampai habis biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Satoshi BTCS Mining. Ini aplikasi yang jos gandos, kotos-kotos. Mantap pokoknya ya, wes. Selama ini, saya hanya melihat tulisan $88 ya di kolom giveaway ini ya. Dan saya juga mendapatkan informasi-informasi dari beberapa rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel, yang sudah banyak beberapa orang-orang ini sudah mendapatkan $88 ya. Disitulah saya berharap, berdoa mudah-mudahan saya dapat $88. Ternyata ya, tadi malam ya, tanggal 12 Maret ya. Sekarang kan tanggal 13 Maret nih. Tadi malam saya akhirnya merasakan $88 itu. Walaupun rekan-rekan, itu bukan akun saya. Tapi akun istri saya, sama aja bos ya, akun keluarga lah ya. Akhirnya yang awalnya akun istri saya itu ada 88.000 Satoshi, sekarang sudah menjadi 310.000 Satoshi. Mantap bosku, asli ketenan mantap lek dari wong Jawa yo wis manyos ya, lek dari wong Malangi kane ilakes, enak sekali, mantap sekali pokoknya wis jos gandos pokoknya ya. Oke ya, kita coba lihat ya. Kalau nggak lihat itu nggak seru bos ya. Ini coba lihat di sini ya. Giveaway. Di sini kita coba kita lihat my. Mantap, $8. Sebelumnya dapat 1 dolar 0,1118. Nah, ini ya coba ya. Pertama, tempo hari pernah 8 8 1 2 3 4 5 6 7. Hari ke-8 dapat 88. 8 hari ini dapat 88 sama 8 dan 8. Mantap ya. Ini kemarin tanggal 12 Maret 2022. Mantap apa? Mantap tenan. Ini gara-garanya gini bos, kemarin tuh hampir lupa ya. Jadi ceritanya begini ya, di saat istri saya hampir lupa masang giveaway kemarin tuh ya, mau lupa ya. Saya jam 6 lebih 5, enggak tahu ya ini bisa dipakai triknya apa enggak ya. Jam 6 lebih 5 itu saya pas lihat aplikasi-aplikasi saya, saya hampir lupa saya pasang lah. Saya ingatkan istri saya, biasanya istri saya itu paling cepat untuk ngingetin. Akhirnya saya bilang, sudah masang giveaway? Belum gitu. Akhirnya saya pasangkan jam 18 lebih 05 ya. Tepatnya jam 6 lebih 5 WIB ya. Jam 6 malam bos ya. Telat apa enggak itu? Katanya istri saya, enggak apa-apa, asal enggak sampai jam 6:30 lebih aja, biasanya gitu. Tapi saya paling terlambat tuh masangnya jam 6:30. Itu kemarin kami berdua masangnya jam 6:05. Terus guyonan lah saya ini, sayang-sayang lah kalau sampai enggak masang ini hari Sabtu, ada kesempatan dapat $88. Ternyata dapat $88 beneran. Jos gandos ya. Oke ya, kita coba baca-baca informasi dari sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining ya. Kalau nggak baca-baca itu gak lega.
Ayo kita lihat sosmed yang bernama Satoshi BTCS Mining ini. Satu aja ya biar nggak terlalu lama ya. Ini ada tulisan alasan memilih Satoshi BTCS Mining. Ini ya. Peace rekan-rekan. Jadi bikin nyantai wae ya. Seperti ini rekan-rekan. Yang pintar bahasa Inggris langsung artikan aja ya. Karena saya ndak ahli bahasa Inggris, maka saya coba artikan ini di bahasa Indonesia. Seperti ini rekan-rekan. Penambangan seluler Satoshi. Alasan memilih Satoshi BTCS Mining. Yang pertama adalah satu-satunya di dunia penambangan seluler nyata. Yang lain adalah penambangan virtual. Satu-satunya di dunia penambangan terdesentralisasi. Ini satu-satunya loh ya informasinya yang saya baca loh ya. Anda lihat sendiri ya, bukan karangan saya. Satu-satunya koin yang dilemparkan koin tidak stabil USDS Satoshi ya. Satu-satunya koin di dunia yang tidak memiliki koin dalam sistem dan tidak berpartisipasi dalam penambangan. Satu-satunya koin di dunia yang gratis untuk semua penambang. Aplikasi Satoshi memiliki mekanisme anti curang yang paling ketat untuk memblokir berbagai bot dan akun palsu. Makanya rekan-rekan, jangan nuyul. Daripada Anda rugi loh ya. Apa adanya aja. Satu-satunya koin di dunia yang mendistribusikan Bitcoin setiap hari. Satu-satunya di dunia 0 detik ke akun 0 biaya transfer. Ini maksudnya bagi-bagi Bitcoin ya. Termasuk saya hari ini. Jos Kandos mendapatkan $88. Mantap tenan. Satu-satunya koin di dunia yang dapat menyembunyikan telur pasca di kertas putih Time and Life. Komunitas sarang lebah ETC tidak ada layanan pelanggan langsung dan tidak memiliki komunitas resmi. Semuanya terdesentralisasi. Jutaan penambang aktif tanpa live di mainnet dan tercepat. Komunitas yang berkembang. Sistem aplikasinya sangat canggih. BTC dibangun dengan algoritma kompleksitas tingkat tinggi yang sulit dipahami. Tidak ada bug yang dilaporkan dalam sistem. Sistem BTCS telah beroperasi dengan lancar selama beberapa bulan di bawah seringnya pengoperasian jutaan penambang aktif Bitcoin Satoshi BTC. Lanjut. Satoshi kutipan tercepat, lebih cepat dari Binance dan Wobit. Tingkat atas dunia, ini secepat 10 kutipan per detik dan memiliki fungsi kutipan yang jelas. Domain tingkat atas, dapatkan tim Satoshi kembali semua izin server VIP selama 6 tahun di pencatat terbesar di dunia, GoDaddy.com LLC. Ini adalah satu-satunya aplikasi penambangan seluler tim Satoshi, BTCS Satoshi Coin. Jadi itu informasinya rekan-rekan, informasi sekilas info. Jadi saya ingatkan pada rekan-rekan semua, tetap semangat. Jadi kalau Anda mau main solo, yang paling penting, jangan sampai lupa berbagi gift card dan has card sesering mungkin. Ingat ya, gift card itu Anda dapatkan hanya sekali, tapi Anda bisa berbagi berkali-kali. Ya, gift card. Has card ini Anda bisa berbagi sama siapapun asal orangnya pernah bergabung di Anda itu sekali aja. Ya. Tonton ya video-video saya sebelumnya tentang gift card dan has card. Nah, ini bagi yang main solo. Kenapa kok saya sarankan untuk sering berbagi ini? Anda sudah enggak pakai referral, Anda enggak mau pakai ini ya, ininya lambat, Bos. Ya, yang Anda dapatkan di sini lambat. Ya, kenapa? Karena my has Anda di sini rata-rata cuma 100 saja. Nah, usahakan MyHash ini Anda bertambah. Dari Anda pertama kali dapat gift card, Anda akan mendapatkan 30, berarti 130 ribu ya. Terus selanjutnya Anda berbagi gift card, Anda akan mendapatkan 1-1-1 terus ya. 1 ribu, 1K maksudnya. 1-1-1-1 terus ya. Terus kayak gitu. Nah, kalau Anda berbagi has card, ini masing-masing beda-beda. Ya, di has card ini ada uncut, ada beetle card, ada apa. Pokoknya Anda lihat di situ ya. Rock card, segala macamnya, Satoshi card.
ya yang paling besar kalau nggak salah satu sikat. Satu sikat untuk mendapatkannya gimana, Anda tonton video saya sebelum-sebelumnya, sudah ada semua. Jadi sebenarnya yang Anda tanyakan mungkin Anda belum nonton video-videonya, cari aja di Dev Channel. Ini serius ya, kadang-kadang saya sendiri lupa judulnya yang mana. Jadi Anda cari aja di Dev Channel, Anda cari sesuai keinginan Anda. Ini bagi Anda yang main solo ya. Yang main referral, wah mantap bos. Otomatis di sini Anda untuk level 1 akan mempengaruhi di penghasilan BTCS Anda sebanyak 10%. Saya cerita BTCS-nya dulu ya. Kalau Anda punya level 2, orang yang level 2 itu orang yang disponsori, orang yang diajak pakai kode link referralnya level 1 Anda, maka dia juga akan menyumbangkan sebesar 10%. Mantap kan? Mantap. Ini untuk BTCS-nya saja loh ya. Karena di level 1 Anda yang sponsori, Anda akan mendapatkan tambahan untuk Bitcoin-nya, benefit-nya ya, selama 7 hari setelah itu dapat giveaway. Nah, giveaway-nya Anda lihat sendiri kan, enggak main-main. Ya, enggak main-main. Cobalah Anda hitung ini. Aplikasi ini main-main apa enggak? Ini saya sudah merasakan sendiri ya, apalagi sekarang sudah mendapatkan 88 dolar ya. Kemarin-kemarin aja belum dapat 88 dolar, masih dapat 8 dolar sampai 0,1 dolar. Saya senengnya enggak ketulungan, jos ya. Apalagi sekarang dapat 88 dolar. Ya mudah-mudahan hari ini Minggu ada kesempatan dapat 888 dolar. Weh, jos kandos tambahan ya. Ini Anda hitung berapa ya? Ya. Ini nggak main-main bos aplikasi ini kalau menurut saya. Tapi kalau menurut Anda tetap ini aplikasi main-main, halu dan segala macam, itu terserah Anda. Banyak yang sudah menikmati bos, banyak yang sudah menikmati. Panen sebelum waktunya panen. Ya, saran saya sih kalau bisa Anda pakai referral. Tapi kalau nggak mau ya, kalau Anda tetap main solo ya nggak jadi masalah. Fokus aja sama sininya. Ada yang bilang, aduh kalau nggak pakai referral berarti nggak bisa menikmati anu ya giveaway-nya. Lu sabar sabar, lu bukan masalah sabar apa sabarnya. Anda pelajari terlebih dahulu bos, aplikasi itu macam-macam punya karakter sendiri-sendiri, dan di aplikasi ini Anda bisa mendapatkan benefitnya secara terus-menerus dan mendapatkan kesempatan giveaway-nya. Ya Anda harus promo, tanpa promo Anda nggak bisa mendapatkan ini. Anda hanya bisa fokus di sini saja. Nah, ya masalah BTCS ya kita tunggu nanti pada saatnya mainnya dan bisa diperjualbelikan, ya itu kita tunggu ya. Aplikasi ini sudah terbukti membayar bang, sampai saat ini menurut saya untuk BTCS-nya belum terbukti membayar bos, karena ada karenanya belum mainet. Nanti kita buktikan sendiri apakah BTCS ini terbukti membayar apa enggaknya. Tapi dari aplikasi BTCS mining ini sudah terbukti membayar. Dari mana? Dari benefitnya. Gak main-main bos, gak main-main. Jutaan rupiah ini yang sudah didapat rekan-rekan semua. Kalau 88 dolar atau 8 dolar aja dikumpulkan. Dikumpulkan satu persatu. Dan banyak yang dapat ya, banyak yang dapat 0,1 dolar, 0,01 dolar giveaway-nya ini ya. Giveaway-nya ya. Ini terkumpul di sini secara terus-menerus, belum lagi benefit dari tim referral masing-masing. Ada triknya bos, dipakai triknya kalau mau mendapatkan giveaway secara terus-menerus. Gitu ya rekan-rekan. Nah, jangan sampai lupa ya sekarang ya, klik claim receive BTCS-nya supaya di sini menambah pundi-pundi BTCS. Ini akun istri saya lumayan itu 754 BTCS. Kita claim receive BTCS lagi ya. Karena di sini sudah mencapai 52 blok. 5 6 7 8. Wih, mantap. 758 BTCS. Dan ini mau nggak mau lah ya, hari ini nanti akan saya coba cairkan 310.000 satoshi bos. Weh, jos kandos. Gitu ya rekan-rekan yang belum daftar dan kepingin daftar, jangan lupa ya di sini ada apa itu KYC di awal. Kalau Anda anti KYC berarti nggak usah daftar. Kalau Anda mau melakukan KYC-nya silakan daftar. Kalau berminat langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, gaspol, gaspol. Demikian rekan-rekan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.